Puluhan rudal ditembakkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah ke wilayah Israel Utara. Namun warga Israel malah bersorak lantaran rudal-rudal tersebut ditembak jatuh Iron Dome militer Yonis. Setidaknya 70 roket diluncurkan di daerah Gunung Meron di Israel Utara dari Lebanon beberapa waktu lalu. Namun tak ada laporan korban cedera atau tewas akibat serangan itu. Rekaman yang diposting ke media sosial menunjukkan beberapa intersepsi Iron Dome. Rudal-rudal Hizbullah tersebut meledak sebelum mencapai sasaran. Namun beberapa roket terlihat menghantam kawasan Meron. Sementara wilayah Kiryat Shmona juga menjadi target serangan. Warga Israel yang merayakan Hari Raya Shavuot pada Selasa 11 Juni 2024 terlihat bersorak menyaksikan rudal-rudal Hizbullah meledak di langit. Rudal-rudal tersebut berkembang api lantaran diluncurkan saat malam hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.